Halo, assalamualaikum sahabat YouTube semua. Oke, sahabatku semuanya, sebelum kita membuka kotak dan juga menurunkan, kita beri asap dulu, bro, di lubang pintu keluar masuk, bertujuan agar koloni api serana tidak terlalu agresif. Jadi mohon maaf, bro, suaranya agak serak-serak, lagi kena flu. Kita asapi sebentar, Mas Bro. Setelah itu kita turunkan pelan-pelan. Wah, lumayan berat, Bro. Apakah banyak madunya atau sambil kita buka sambil kita asapi, Bro? Agar tidak terlalu galak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dia penampakannya, bro. Kita asapi dulu, bro. Pelan-pelan saja, Mas Bro, agar koloni tidak babi buta. Wih, mulai mentok, bro. Muter-muter dia. Wah, ini juga di tangan, bro. Kita asapi lagi, bro, biar mereka klepek-klepek. Ini saya panen sekitar 1 bulan yang lalu, bro. Di lokasi ini saya taruh kotak setup, ada 6 kotak, yang 1 jebakan. Nanti rencana kita akan panen, bro. Mantap lagi, bro. Kita lanjut, bro, pengambilan sisir sarang, bro. Kita ambil dari yang pinggir sendiri, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bro, mantap, bro. Mantap, bro. Jangan lupa subscribe, bro. Subscribe, subscribe. Mantap ya, bro. Panjangnya lumayan. Thank you.
Ini dia Mas Bro, madu nih. Molen kita pisahkan Bro, agar tidak tercampur saat penirisan madu. Madu kita sisakan sedikit bro, agar koloni bertahan. Lanjut kita ikat bro. Seperti biasa kita menggunakan tali rafia. Langsung kita kembalikan lagi, bro. Kita lanjut ke sisir sarang kedua, Mas Bro. Mantap bro, madu nih bro. Mantap bro. Madu nih sempurna bro. Madu sudah matang. Jangan lupa bantu subscribe, bro. Madu ini semeter, bro. Tambahi prank tapi. Terima kasih.
posisinya panas bro, keliru salah saya milih tempat, sisirannya bisa leder kalau sisiran muda kena panas. Sisiran kedua bro, kita kembalikan. Kita ambil sisiran yang ketiga bro. Nampaknya kraket bro, kraket bro. Kotak era muat bro. Alhamdulillah, mantap ya bro. Sisir nomor 3 bro, madunya full dua wone sak pirang-pirang puluh meter gitu. Ini sak kilo bro. Ini ada drone bro, calon drone. Kita ambil saja bro, calon drone. Madu ini kemucur bro, madu asli. Kita kembalikan lagi bro, sisir nomor 3 bro. Kita lanjut sisiran ke nomor 4 bro. Sisiran keempat bro. Sisiran keempat bro. Mantap ya pol dawane rong meter sambung ipring. Mantap bro, madu nih bro di atas. Sayangnya panas bro.
Tak iris lagi, bro. Dalam pengirisan jangan sampai campur polen dengan anaan madu, khusus madu, bro, agar menjadi madu yang super, bro. Oh, madu nih, bro, sangat jos, istimewa, bro. Sangat istimewa sekali, bro. Ada kuasa merah muat, bro. Bro, masak ceret. Kita balikkan lagi, bro. Kembalikan ke laptop. Ini sisir yang kelima, bro. Ini sisir yang kelima, bro. Madu ini separuh, bawahnya 2 meter sambil hibring. Tapi ada yang serasteng, bro.